Good morning, selamat pagi buat kamu yang selalu di hati. Terima kasih Tuhan, hidup asik. Iya, pagi ini apa Asril? Bagus Steve. Edward. Kalau hasil saya narik sampai top 1. Bociente. Pak Guru. Pak Guru. Nato. Positif. Halo. Aman, aman. Om JP lagi setting sepedanya. AJ One Titan. Hari ini ada beberapa orang pakai AJ One Titan, 4 orang mungkin. Lebih ya. Jessica pakai AJ One Titan. Positif. Pak Asrul Tatang. Mas Tatang yang baru ulang tahun. Ton. Mas Galung? Iya, ini nyetir ini. Oh, nyetir kapal. Gila nanti. Ada kok, hai. Halo, pagi. Pagi. Siap. Pagi. Pagi. Siap. Surabaya Sarangan. Oh, mantap. Oh, Anu. Om Anu. Iya. Om Anu ikut Surabaya Sarangan. Enggak. Oh, enggak? Enggak. Oh, Om Johnny Ray. Ini klub kaptennya. Sherma. Pendekar kuno gak ikut. Oh? Pendekar kuno. Wah, yang ngono kuwi. Sherma. Alvin. Halo, pagi kok asik. Apa kabar? Alvin. Kita mau kemana ini hari ini, Pin? Kita mau ke Sarangan. Sarangan. Surabaya Sarangan ya. Surabaya Sarangan. Kita 213 kilo. 213 kilo. Iya. Siapa ini? Rico. Mantap. Omane? Jessica sama Mbak Dita ya? Mbak Dita ada ya? Nah, ini Om Mas Rudi. Baju asos pinggir sik. Oh ya ini. Ya ya. Kok jebek jare nyusuk. Ya wis. Halo. Ini briefing. Kita mau briefing dulu. Kita hari ini pakai jersey ASOS Om Kiente. Siap. Hari ini Surabaya Sarangan ada 2 pit stop. Pit stop di Nganjuk sama di Madiun nanti. Ya, gitu. Ya ini Kepsek Om AA. Dokter Rahmat sampai Mbak Dita. Dokteri. Pak Not sih toh. Jadi galung wis teko ndi? Wis teko. Kita Rahmat Teri, Pak Not. Nah ini Dokter Rahmat. Mbak Dita. Itu rombongan Pendekar Gunung Rizky Santoso Om Anu masih hitung dulu. Mbak Dita. Apa Indra? Kapan mari ini? Loh ya enggak apa? Operasi. Oh, hari ini operasi. Oh, Dokter Terry yang operasi. Jadi Dokter Terry kasih to mancal. Ya, Dokter Terry kasih to. Iya, operasi sakit. Dua-dua ya. Oke, teman-teman, kita seperti kemarin, seperti yang ikut klub kemarin. Ini kalau briefing. 100 kilo, kita 80-85. Mungkin 85 sekalian lah datang soalnya. 85, cari minimarket pertama yang kita lihat. Kiri jalan. Syukur-syukur toko atau minimarket. Jadi nanti... Yang kiri jalan. Ya, siapapun yang di depan KM 85, 85 dari sini. 85 ya. Dari sini ya. Dari sini 85. Langsung berhenti Indomaret, kita santai kira-kira 15 menit, 20 menit, ya agak santai dikit nggak apa-apa. Terus dari situ kita langsung ke Madiun, sisa kira-kira 75 kilo. Yang rolling paling cuma Saradan, ya Pak? Ya, Saradan. Itu pun nggak berat, dan biasanya agak macet juga, jadi hati-hati. Terakhir, Ya pokoknya. Tertip, dua-dua, hati-hati, fokus. Ini 85 kilo itu paham sendiri, lampu merah kalau mau makan, lampu merah langsung
ambil makanan segala macam, jadi nggak usah saling ngingetin segala macam, nggak tahu langsung secepat mungkin kembali formasi 2-2. Dua-dua aman, kayak gitu. Gantian larinya, moga-moga gak terlalu lawan angin. Di Madiun kita nanti berhenti di restorannya Pak Sony. Weno. Oh, enggak, Google Map-nya bisa pokoknya. Weno, ya. Weno, disiapin makanan segala macam di situ. Kita agak santai aja di situ, agak lama dikit, gak apa-apa, karena tinggal 40 kilo. Ya, 40 kilo. Nanjaknya nanti kita usahakan bareng terus sampai Magetan itu bareng terus setelah terminal Pelawasan atau apa itu aja ya, baru dilepas ya. Benar. Baru dilepas ketika tanjakan beneran. Rollingnya kita apa? Merembetnya kita barengin aja. Jadi itu aja, hati-hati. Terminal itu. Yang nggak pengalaman mungkin belakang dulu. Ternyata dua-dua fokus speed 35 maksimal 36 kayak kemarin ya. Wait, belakang dulu. Ngantuk malah yang bahaya nanti, Om Wio. Ngantuk. Yang di belakang juga rapi ya. Saling ingetin kalau ada jalan, lubang, segala macam. Aja. Ini sih yang layak mimpin doa, Abah, Iko. Ya, Abah. Ya, kita berdoa dulu. Langsung ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas ya, karena ini aktivitas kita spesial, insyaallah juga tingkat resikonya juga menjadi lebih tinggi. Mari kita sama-sama memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keyakinan masing-masing. Inti dari doa adalah semoga acara kita hari ini sampai besok pulang berjalan dengan lancar ya, selamat berangkat, selamat pulang, tidak ada insiden apapun di jalan. Walaupun ada masalah, kita berharap minta kepada Allah semoga masalah-masalah tersebut bisa kita lewati dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Oh iya jelas. Kamu donat. Ya. Beti luwe. Ya Om Jonire. Ya. Ini 20-an orang ya. 20 enggak sampai 25. Apa yang di? Apa yang di? Oh tadi. Om Manu. Apa yang di? Saya kenapa jajar kebun teh? Sama kosos. Sama itu. Kokotos tok berdua. Wes mantap. Kok jajar kebun teh? Jadi. Toko jajar wame akeh wong. Kamu yang hati-hati. Oh iya. Mantap. Ya, kita akan take video mungkin di perjalanan nanti Jombang atau di mana. Surabaya Sarangan. Ya, ayo. Ini baru 10 kilo. Kita di kawasan Geluran, Kletek. Ya. Edward. Johnny Re. Steve. Belakang mencatang. Jakohai. Speed 33. Yeah.
sampai kilometer ke 30. Kita mau masuk ke daerah Ciwi Kimia Mojokerto, pabrik kertas. Ada Mbak Dita yang semangat sekali, Mas Galung dengan Wednesday Akiwan Titannya, Edward dengan Akiwan Pink. Sebelahnya Kutip, di depan saya David Jonathan, di depannya Pak Not, ada Om John Bumiarjo. Dewan Titan enak ya? Enak, ganteng loh. Ganteng ya? Gak goyang-goyang ya? Mantap. Mantap ya. Dewan Titan. Cara masak. Barang depan. Pak Guru, Sherma, Kocente. Kita rencana ini sampai finish Sarangan sih 213 kilo. Kita atur speednya supaya benar-benar ceger kali finishnya. Kertas Ciwi Kimia Mojokerto ya. Di kilometer 35 grup masih gar, masih bergabung semuanya komplit dalam satu leton 22 sampai 25 cyclist. Rapi 22 sesuai instruksi Kepcek. Gini-gini. Habis itu kita naik layang Mojokerto, jalan bypass Mojokerto menuju ke Jombang. Mojokerto, Mojoagung, terus Jombang. Nanti Jombang kita ke Nganjuk, pit stop di kilometer 80-85 ya.
kelas yang lumayan besar ini di Wikimia. Ya ini udah masuk depan pabrik. Setelah itu kita akan naik layang. Iya Pak, breaking ini. Akan naik layang Mojokerto menuju bypass arah ke Mojoagung. Ini di depan ada pertigaan. Kalau ke kanan ini masuk ke kota Mojokerto, kita lewat bypass lurus saja. Atas ini jembatan tol yang Surabaya Jakarta. Gandeng, oh terkeler. Atas ini jembatan tol. Nah ini layang Mojokerto. Ya, nanti kita cek lagi. Jadi pertemuan antara bypass dengan jalan dari kota belakang kita. Ya udah lewat dari bypass Mojokerto. Di depan nanti kita akan melewatin satu depot yang merupakan juga rumah dari Pelawak Asmuni. Nah, nanti sebelah kiri. Depotnya warna biru. Kalau saya nggak salah ingat. Pelawak Asmuni. Sudah almarhum ya. Kita akan lewat lagi. Ini dari Mojokerto ke Mojoagung. Lewat Trowulan. Hati-hati, jalannya banyak bergelombang di sebelah kiri dari Mojokerto Mojoagung sampai ke Jombang. Mungkin jalannya akan seperti ini. Jadi kita harus agak sedikit kurangin speed.
di Polsek Suko. Ini belum ketemu rumahnya Pak Asmuni. Dan Mojokerto. Itu. Mulai. Para marsial yang membantu kita. Ingat saya nggak jauh dari pertemuan bypass deh. Cuman kok ini kok belum ketemu ya? Kok udah kelewatan gitu? Rumahnya pasmu nih. Ya udah 5 kilometer 50. Kita akan rencana pit stop di kilometer 80-85. Kita lihat nanti ya. Ternyata rumahnya Pak Asmuni itu di daerah sini. Nah, ini bentar lagi. Saya ingatnya setelah Indomaret sebelah kiri ini, persis setelah Indomaret ini warungnya Pak Asmuni. Nah, itu dia. Asmuni. Ini warung Pak Asmuni. Pelawak favorit saya. Ya, ikut dalam grup Anekarya Sri Mulat. Di zamannya saya, grup lawak tersebut sangat tenar dan cukup menghibur mendiang Pak Asmuni, almarhum Pak Asmuni, tergabung dalam grup Anekarya Sri Mulat. Lanjut terus. Gimana Bu Jente? Siap. Enak ya? Nginep ya nanti ya? Nginep lah. Itu dipancal ya pulang ya? Loading. Loading? Loading. Iya sama, saya juga loading lah. Pembalap ya loading. Pembalap ya loading ya. Ini jembatan timbang. Jembatan timbang Trawulan. Jadi rumahnya Pak Asmuni di kawasan Trawulan, Mojokerto, kabupatennya. Nanti kita take video lagi. Masih kilometer 50. Hari kita start di target. Di kilometer 80 dan 753 ini di daerah Mojokerto, Jombang ke arah Kertosono, Gudo ini. Tadi lewat daerah namanya Gudo. Oh, tadi kita Om Gudo. Om Gudo. Ya,
jam 7.53 masih bersemangat bersama Om Johnny Ray. Thank you.
Jombang kiri lah jalan tol. Ini adalah exit tol. Exit tol Bandar Kedung Mulyo kalau nggak salah ini namanya. Di sini ini ada tol ya. Oh ini loh belakangan. Kapan kita naik saja? Tidak belum masuk tol ini. Tidak belum jadi. Oh tidak jadi dong. Iya. Ini. Mana kediri itu? Tol. Waduh. Exit tol Bandar Kedung Mulyo. Iya betul. Itu namanya Mengkring Om. Oh itu Mengkring. Mengkring. Perkelewat tapi tidak tahu. Iya. Banyak orang jual oleh-oleh. Orangnya catfish banyak di sana itu. Jalur Mengkring. Mengkring perempatan. Belok kanan masuk ke kota Kertosono. Lurus lewat jembatan arah ke kota Nganjuk. Kiri ke Purwasri, kota Kediri. Nah, nanti tak videokan kondisi di Mengkring. Sudah sampai di kilometer ke 88 di Balai Desa Bandar Kedung Mulyo, tepatnya Polsek Bandar Kedung Mulyo. Ya, kita bentar lagi mau ke Mengkring, kita pit pertama dulu sesuai arahan ini. Sherma, ya kan? Aba Asril, Mas Tatang, Om Joni Re, ya kan? Kohai, Pak Guru, semuanya ini mantap. Hah? Urep dong. Sementara ada yang ngadem di dalam. Om Centek. Kita. Ada yang ngopi. Wadem. Wah, ada kopinya juga. Kopi baper. Yes. Mantap ini. Kamu ngopi enggak pun nih? Tapi dik gitu. Oh, enak pipis dulu ini. Iya, pipis lo. Iya. Oh ya, ini. Eh? Oh. Oh, oh ya, sinke. Ini sangu nanjak, tahu enggak kamu? Nanti sarangan itu nanjak. Sarangan itu nanti nanjak ya. Empayet enggak? Tambah empayet tambah. Oh, tambah meragi. Kayak tempe ku ragine akeh. Ya kita pipis dulu. Nanti kita sambung take video lagi. Ya. Bersama Sherma. Mantap. Kita di Wanoki. Tuhan hidup pasik. Mantap. Kalau wong ini Indomaret depannya Polsek Bandar Kedung. Kita nanti mau kemana? Nganjuk ya? Nganjuk nanti ya? Kita pistop Nganjuk. Pistop di Madiun katanya? Nganjuk. Di kota Madiun. Nah ini suasananya. Habis ini rolling. Sampai ke anu ya? Saradan. Nah, nanti di Saradan itu ada rumah makannya satu punyanya Pelawak Tarsan. Namanya K Orient Tarsan. Nah, nanti tak syuting kan, tak take video dia. Ya, ini. Ya, kita persiapkan. Ya, Ko Ciente, Om Jonire, ya kan? Mbak Dita, Pak Guru. Jessica. Lanjut kilometer 155 sampai 160 ya, aku lari pasir dulu. Cuman kita kan ke kafenya Pak Soni. Di kilometer 138. Ah ini loh. Rumah makannya Pak Tarsan. Nah ini, belah kanan. Rumah makannya Pak Tarsan. Tarsan Pelawak. Nah.
kita udah nyampe atas kota Caruban. Kota Caruban. Ya. Jam 10.14. Kota Caruban. Habis Caruban, Madiun. Oh, ayo masih semangat. Keren. Belakang kosong. Nah, ini peleton. Peleton masih jadi satu. Om Johnny Ray. Makin siang, makin semangat dia. Nanti di kota Caruban, nanti begitu kita ke arah Madiun. Kita akan makan siang di Madiun kota. Ya kurang 15-20 kilo lagi kota Madiun. Jam 10.15. Nyampe Madiun kira-kira jam 11.30-an. Atau jam 11 mungkin ya. Lancar hari ini perjalanan. Oke. Ya. Jam 10.53. Kita udah nyampe kota Madiun. Kota Madiun. Jam 10.53. Kota Madiun 158 kilo. Wah, bersama Pak Not masih segar. Mantap Yonogi. Masih segar Yonogi. Masih segar. Ya. Kayak tadi pagi Pak Not. Iya. Tambah ganteng Pak Not. Terima kasih Yonogi. Iya. Ini kepcek. Kepcek, iya kan? Hari ini ambil cuti ya? Ambil cuti hari ini. Iya. Asam. Ambil cuti dia, guys. Pak Guru, Pak Cente, dan teman-teman yang lain di belakang. Om JP, seger sekali Om JP. Wah, mantap ya. Masuk Om JP. Kita masuk ini perusahaan negara Inka. Ya ini Sherma. Sherma Agus. Oh. Ya ini pembuatan gerbong kereta api di sini. Inka Industri Kereta Api. Kita akan makan siang dulu di Kota Madiun. Dijamu oleh Pak Sony. Oleh Pak Sony di rumah makannya apa namanya? Boh, cuma makan opo mau. Nanti kita take video lagi. Nah, ini lihat. Lumayan. Jam 11 sudah sampai Madiun. Berkat tariannya Sherma. 10.55. Gile, kencang sekali. Dengan cara tembus 150-162. Wow. Mantap. Mantap. Problem masuk 162. Om Juni di belakang. Ya,
161 kilo. Jam 11.14 kita nyampe di Uno Cafe Madiun. Uno Cafe Madiun. Dokter Ahmad. Selamat datang Madiun. Sudah. Ya. Udah lagi makan siang terus kita nanjak Sarangan. Kalau masih kuat bisa ke Cemoro Sewu kalau masih kuat. Iya. Hah? Apa? Kalau aku pengen copot sepatu. Ya ya copot. Sikile pasti anu. Kunci LS on. Enggak. Oh, kakiku tuh jeper. Termasuk jeper. Iya. Jadi harus lepas. Kalau gini mending tak lepas. Direlaksasi. Wih, benar. Gimana David? Mantap. Milonya aja sampai lele. Wah, milonya sampai lele ya. Wih, koci entek tambah ganteng nih. Ganteng kan doke nih dapat anak Surabaya. Wes. Ada. Anu, Joko, cak power bank, anu Mas Tio. Ah, Joko power bank kayak ngecas. Kayak ngecas iki GoPro. Uno Cafe ini di Madiun di sebelahnya Hotel Merdeka. Guys. Kita akan makan siang di sini dijamu oleh Bapak Sony. Ah, mantap. Thank you. Pak Son kesasar. Madiun. Sarapannya nasi apa ini? Nasi pecel Madiun. Oh, Surabaya tuh banyak 3 tempat. Mantap itu. Jos gitu ya. Di Surabaya kan ada juga 3 tempat. Kita menembus 161 saya. Mantap sekali saudara-saudara. Makan nasi. Nasi pecel sambal tumpang biasanya kalau sini nih. Oh, itu sambal tendang. Tumpang. Tuh hauce katanya. Gimana rasanya kabarnya? Wah, luar biasa. Makasih Pak Sony. Makan dulu. Wah, seger banget. Ya. Jam 12.19. Kita meneruskan perjalanan menuju ke Telaga Sarangan dari restorannya Pak Sony Uno Cafe di sebelah Hotel Merdeka. Kita belok kanan menuju Lanut Iswayudi, terus menuju ke arah Magetan Plausan, terus nanjak ke Telaga Sarangan. Tadi sudah makan nasi pecel sambal tumpang dijamu sama Pak Sony. Terima kasih Pak Sony. Terus ada minuman-minuman segar, kopi, Coca-Cola. Ini di dalam kota Madiun kelihatannya mendung, ini enak. 20 orang, 22 orang, semuanya siap, semua siap untuk nanjak saudara-saudara. Ini di alun-alun Madiun. Cuacanya masih mendung-mendung mesra, enak sekali. Semangat semua habis makan dopo lalu keren. Agung itu sama penjara itu satu anu satu komplek. Satu komplek ya. Kalau di kabupaten tuh ya. Sidoarjo juga kan gitu. Iya, Sidoarjo kan gitu. Tapi karena kacang itu karena perkembangan kota, pendoponya yang dulu yang sini. Filosofinya Belanda begitu juga.
Nih ada pelajaran nih, dengerin kalian dari Pak Guru ini. Pelajaran filosofi. Ya, dari alun-alun kita belok kanan ke arah Lanut Siswa Yudi. Persiapan, pelausan, maksan. Nanti kita take video lagi. Ya, di pertigaan terminal Mauspati, kita ngambil kiri ke arah Magetan. Kalau kanan itu ke arah Ngawi. Jam 12.49. Ini mulai gremet, istilahnya mulai nanjak 1-2% terus sampai ke arah Magetan. Nah, jangan lupa anginnya jos nanti. Wah, sudah mulai siram-siram biar adem mesinnya, anginnya dilihat nih. Nanti kita sambung lagi take video di Magetan Pelautan. Gini. Ya, kita sudah di Jalan Pasar Baru Magetan. Ya, Mall Pelayanan Publik Magetan. Ya, bentar lagi kita sudah nyampe Magetan, guys. Suasananya mendung, enak, ya kan? Seger. Magetan ini dingin kotanya. Bentar lagi nanjak Sarangan. Sarangan lebih dingin lagi. Ya Mas Jaluk ya? Oh iya. Son, wes mari airku. Air. Oh dorong. Wes, sini. Oh ya, Pak ya. Kita belok kanan, Karangan, Tawangmangu, Solo. Kalau ke kiri, balik ke Mauspati, Madiun, Surabaya. Ya, mantap ini. Ini begini. Ini begini. Koyoan mau lanjut Yogyakarta, Prambanan. Mobil-mobil ngerti. Oh iya. Ya, yuk. Lanjut. Paisol makin seger kelihatannya nih, di daerah dingin cocok ini. Mantalnya ini kalau bikin jos. Iya. Iya. Kita enggak boleh, ya kan. Iya. Ini Masjid Agung Magetan. Begin. Belok kanan jalan terus loh. Alun-alun Magetan. Ya. Ah, ya. Monumen Kapten Tumenggung Suryo. Santai. Tenang. Hati boleh panas, pikiran tetap dingin. Tenang. Ya, sudah benar ini ya, Pak Guru ya? Oh, cocok ya? Ya. Ya, mulai nanjak pelan-pelan.
dinikmati aja. Baru kelihatan kan ya kan? Kalau Umri agak ngomel ya. Macupit. Nanti kita lanjutkan lagi di Pelausa. Nonton guys. Setelah Telaga Wahyu, 200 kilo persis. Saya kram, nggak bisa meneruskan. Jadi terpaksa ya dituntun lah. Kram hebat. Padahal cuacanya cukup dingin, mendung, tapi ya kalau memang nggak kuat apa yang mau dikata. Kurang 2 kilo lagi. Sementara yang lain mungkin udah pada finish. Ya, pokoknya kita finish saja. Jam 2.58. Jam 3. Kikuk. Di Taman Sarangan. Saya masih nuntun. Gak berani saya naikin. Takutnya nanti malah jatuh dan kram. Pelan-pelan aja. Sate kelinci. Ya, ini nanti makan sate kelinci kita. Edward sudah kram. Gusti barusan juga kram. Tinggal saya yang meneruskan. Harga diri para cicak harus finish meskipun nuntun. Gak apa-apa. Ini belok kiri masuk ke Telaga Sarangan. Ada lagi jalan menurun. Take video di tempat finish. Hey, Om Hoki, tolong rekam. Oh iya, ini gimana, Mas A? Kesimpulan hari ini adalah ingat kata Michael Schumacher, to finish first, you must first finish. Ya. Percuma jadi cicak, gak bisa finish. Siapa itu? Siapa yang gak bisa finish? Ada bola nih. Ini di atas, kan Hoki lo, kamu belum di atas. Ini mau dekat finish. Tapi nah to finish ya kan. Saya juga finish Mas Yon nuntun ya kan. Membawa nama besar cicak ya. Iya. Karena zaman nempel deh agak lembut. Iya. Oh iya tadi iya. Aku ketok awakmu. Ini kalau di port film judulnya The Last Mohican. The Last Mohican. Tenang. Masih ada Dennis. Masih ada Dennis Santoso ya kan, sama Om Anu. Harus merasakan. Minggu depan. Oke, diajakkan lagi. Balas dendam. Ya dong.
kamu dari cari patriata dus. Balik lu gak enak itu wes ketok iki wes. Kami jaluk. Jaluk aku tak kayak jaluk ya bau. Dika ijo nambah langsung kram kabeh. Kasihan. Aku tadi ngejo. Berarti jelek pai. Nyadu rek. Nyadu. Son. Iya. Tebucu. Minum. Wih, oh, nyadu rek. Munggah. Aku merah mau. Salib. Mandek ya. Ngombesik. Ambe Riko. Iya, untu. Ambe Om JB. Ambe Om JB. Ya. Yo. Awakmu kok puter balik. Balik. Lu emang enggak mandek. Mati yo, nusuk kalah mbeke. Nih, jalan mana? Kene. Aku wis kena remon be Jessica bar ngono kram. Aduh. Pas mau lo kanan yang 15-an iki ketok. Yo. Terus ana sing enggak mandek. Aku mandek karo mbok lagi. Udah lah. Hari itu tutup. Oh, Mas, enggak tutup. Kita kan di wong sebelah, Mas. Nah. Surabaya, Pak. Yo. Tapi kowe disalip Mas Aa. Aku ro. Dari mana? Oh, sing numpak anu. Sing numpak MTB ya? Sing numpak MTB ya? Iya. Iya, ngomong nyalip aku. Wis masuk ngomong nang kene sih yo. Kuat. Kohai. Iya, Mi Kohai. Saya enggak bisa ngatasi Kohai. Dinikmati aja. Yang penting itu finish dengan keadaan sehat. Wah. Soal waktu no problem. Yang penting ini. Yang penting ini. Nah, itu Kohai. Bijaksana sekali. Iya, mantap. Ya ini strong acur. Untun terus aku. Sampai teke tulisane sarangan turun. Burunan pancal. Loh, Mas Galung dipancal. Kuat Galung. Cek lebih kuat teko aku. Ayo ayo yang minta foto. Mau finish lancar lagi. Foto sekalian bersama-sama itu loh. Ya, ayo oke. Ayo. Sok. Ini kita di Grand Hub Kintamani. Seneng sekali. Bah, gimana? Asik. Asik ya. Hari ini asik. Besok C1000 ya, Pak? Oh, insyaallah. Tergantung bos. Kalau bos bilang naik. Ya. Nah, bos bilang turun kita. Turun. Jamir, ikut lo. Anu. Aduh. Mas, bukan Mas. Kenapa Mas angke ini? Aku nunggu. Mantap. Aduh. Sesama laulok. Ya, laulok. Aduh. Ya, sana sini. Visi sana. Oleh, laulok centek ini. Kene teh. Laula jarimu. Pak Guru. Cepelane Pak. Gini. Nyampe kita mantan ini. Ces. Ke sana diisi. Oh, sana ya nah. Sing ngono diisi ya sing ngono. Pak Guru sana Pak Guru. Pak Guru sana. Eh? Kok jalan. Awas. Kami nanti suara ngarep. Ada ya Allah. Eh, Rene. Eh, Yan. Enggak, yo gak oleh itu besok gawe cepet. Sekarang gak finish, Bu. Jancuk. Jan ini ketel lho. Eh, tadi buli-bulian ini cepet. Iki lapo nek kene iki lho. Ayo, lan be, pelan-pelan be. Finish, gak apa-apa. Ayo. Minder deh, minder. Magetan ya. 1, 2, 3. Magetan.